Gempa berkekuatan magnitudo 5 mengguncang Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 18 September 2024. Bangunan rumah, sekolah, hingga puskesmas tampak rusak akibat guncangan gempa. Salah satu yang parah adalah bangunan puskesmas Kertasari. Plafon bangunan hancur dan dinding IGD retak dengan celah besar. Dua orang pasien IGD pun dikabarkan mengalami luka karena tertimpa bangunan. Hingga saat ini, Puskesmas Kertasari telah merujuk 4 pasien ke rumah sakit besar dengan luka sedang hingga parah. Kami sedang mendata jumlah korban yang terdampak, baik itu secara fisik, material, dan sosial, atau dari segi mental. Dan kami saat ini sedang berkoordinasi tentu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dengan BPBD Kabupaten Bandung. Dan tadi kami sudah melakukan laporan ke Bupati Bandung, Dadang Supriyatna. Saat ini bantuan sedang menuju ke wilayah Puskesmas Kertasari. Dan saat ini posko utama kami dijadikan di Puskesmas Kertasari, itu menjadi posko utama karena nanti akan dibangun beberapa tenda untuk kesehatan.